Perang antara Israel dengan Hizbullah makin memanas. Presiden Israel Isaac Herzog kesal, masyarakat dunia enggan membantu negaranya dalam mengatasi serangan Hizbullah. Herzog menganggap masyarakat dunia hanya diam saja melihat konflik antara Israel dan Hizbullah. Ia bahkan menuduh masyarakat dunia tidak melakukan upaya apapun untuk menyelamatkan warga Israel. Masyarakat dunia hampir tidak melakukan upaya sedikit pun, tidak berkontribusi terhadap keamanan warga Israel, kata Herzog pada Kamis 27 Juni 2024. Herzog kemudian meminta pemerintah untuk segera membantu warga setempat. Pernyataan itu disampaikan Herzog saat meninjau wilayah Israel Utara yang menjadi target Hizbullah. Dalam kunjungan itu Herzog ditemani sang istri dan menginap di kota Safed. Herzog mengatakan masyarakat dunia tak akan terkejut jika situasi di perbatasan utara itu menjadi terkendali. Menurutnya hal itu karena masyarakat dunia tak ingin membantu keamanan warga Israel.